Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Ternate belum tertib taat berlalu lintas. Satuan Lalu Lintas Polres Ternate merazia ratusan kendaraan. Untuk selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Randi Basri di Kota Ternate. Silakan, Randi. Terima kasih, Rekan Dika. Di studio memang benar dapat saya laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Beberapa pekan atau minggu terakhir ini, pihak anggota dari Satuan Lalu Lintas Polres Ternate terus intens melakukan operasi razia rutin, di mana per hari pihaknya melakukan razia mulai dari pagi hingga siang hingga sore hari. Dari razia tersebut, anggota Satuan Lalu Lintas Ternate berhasil menjaring atau menemukan sejumlah kendaraan yang tidak dilengkapi surat-surat kendaraan saat ditemukan anggota Satuan Lintas di lapangan. Dari hasil operasi ini juga, di mana banyak kendaraan yang melanggar sehingga langsung ditindak di lapangan dengan cara anggota Satuan Lintas memberikan penilangan kepada pengendara yang melanggar berkendara di jalan raya itu sendiri. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasat Lantas Polres Ternate itu Reja Mahmud Fajrin melalui Bamintilang Satlantas Polres Ternate Bripka Mahmud Rifan, di mana dirinya menyebut dari hasil operasi yang dilakukan pihaknya dengan sistem operasi yakni hunting dan patroli. Dari hasil operasi yang dilakukan ini sepanjang satu bulan terakhir ini, di mana berhasil menjaring ratusan kendaraan warga Kota Ternate yang melanggar, di mana dari pelanggaran tersebut telah ditemukan baik dari pelanggaran tidak menggunakan helm, kendaraan tidak melengkapi surat-surat, dan kendaraan yang menggunakan kanal racing, dan beberapa pengendara yang melanggar melawan arus sehingga langsung dilakukan penindakan di lapangan secara langsung oleh anggota Satlantas Polres Ternate itu sendiri. Dari hasil penindakan ini juga, menurut Rifan, di mana anggotanya atau tim dari Satuan Satlantas Polres Ternate akan terus intens melakukan razia maupun patroli di Kota Ternate. Hal ini mengingat karena dari hasil data yang ditemukan anggota Satlantas Polres Ternate, sejauh ini warga Ternate atau yang menggunakan pengendara roda dua khususnya masih minim akan kesadaran tertib berlalu lintas. Hal ini berdasarkan catatan yang ditemukan Satlantas Polres Ternate sepanjang operasi tilang baik dari patroli sejak satu bulan terakhir ini, mana ada kurang lebih ribuan kendaraan yang sudah berhasil diamankan atau ditilang secara langsung bagi anggota yang berhasil yang melakukan operasi tilang di lapangan. Dan ini juga upaya ini juga terus juga akan dilakukan anggota Satlantas Polres Ternate, di mana dari Satlantas Ternate juga menghimbau kepada warga Ternate untuk selalu tertib berlalu lintas ketika berkendara di jalan raya nanti. Hal ini juga pihaknya menghimbau agar warga Ternate bisa melengkapi surat-surat kendaraan, baik menggunakan helm, menyediakan surat-surat kendaraan seperti STNK dan lain SIM, selain itu tidak menggunakan kanal racing. Karena berdasarkan catatan masih warga Ternate masih minim menggunakan melanggar aturan bertertib lalu lintas di jalan raya itu sendiri. Mungkin seperti itu, Iga. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi atas laporannya. Tribuners, terdapat tayangan wawancara bersama Bripka Muhammad Rifan selaku Satlantas Polres Ternate. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi selama ini kita laksanakan operasi rutin. Operasi rutin ya. Dilaksanakan dengan cara sistem hunting. Siap. Ya, tertangkap tangan dan lain-lain. Berlangsung sudah berapa hari nih, Pak Rifan? Setiap hari sudah satu bulan lah. Kita laksanakan terus setelah operasi batu. Jadi kita laksanakan operasi rutin selama selesai operasi batu. Jadi yang kita
cuma yang kasat mata saja. Oh, kasat mata. Ya. Terus berapa yang ditilang atau diberikan belangko tilang seperti itu? Jumlah kendaraan itu? Jumlah kendaraan semua satu, selama operasi rutin satu bulan full 1174. Itu selama satu bulan nih, iya. Yang 1000 lebih ya melanggar. Berarti ini istilahnya mas kesadaran warga Ternate masih minim saat berkendara juga ya. Iya. Terus ini akan terus dilakukan operasi hunting tiap hari atau bagaimana nih? Iya, jadi kita tetap melaksanakan sosialisasi di pangkalan sama pasar yang ramai-ramai bahaya tentang kalau tidak menggunakan helm. Terus kita melaksanakan penindakan juga tiap hari. Pak Rifan bisa kasih himbauan sedikit kepada masyarakat kan selama sepanjang satu bulan lah kurang lebih 1000 lebih kendaraan ini rata-rata kan pelanggarnya baik kendaraan yang tidak melengkapi surat-surat ini himbauan dari Satlantas sendiri bagaimana kan kesadaran masyarakat belum minim lah istilahnya sebelum kita berkendaraan periksalah surat-surat dulu sebelum berkendaraan terus pakai helm yang standar SNI biar terlindungi kepala. Berarti ini operasinya pagi, siang, dan sore atau bagaimana nih? Iya, pagi, siang, sore. Kalau malam kita sudah laksanakan operasi. Patroli ya, sambil patroli. Iya, sambil patroli. Ketika kedapatan, ditindak lah. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.